Berikut ini cara update HP Oppo. Jadi untuk kalian yang ingin dapat versi terbaru dari Android-nya, itu harus kalian cek. Karena ada beberapa Android, dia tidak memeriksa secara otomatis ketika terhubung ke jaringan kalau ada update terbaru. Nah, untuk itu buka yang namanya pengaturan ini. Kemudian kalau Oppo, tempat mengatur atau untuk update-nya itu di bagian ini. Nah, ya ini ada menu pembaruan perangkat lunak yang pilih di sini. Nanti dia akan memeriksa kalau ada update terbaru, akan ada tombol update di bawah ini. Ada beberapa Oppo kalau kita terhubung ke WiFi, dia akan update secara otomatis. Jadi kalau kayak ini otomatis, coba hubungkan ke WiFi. Di atasnya ini ada pengaturan. Nah, ya ini unduh otomatis melalui WiFi. Kalau kalian tidak ingin diupdate secara otomatis, jangan izinkan. Biasanya setelah diunduh ke ini ke HP kita, nanti ada pemberitahuan di sini bahwa ada versi terbaru, tinggal kalian install saja versi terbarunya. Ikuti prosesnya. Kemudian selama menginstal, jangan kalian tekan tombol power ini. Kalau kita pilih matikan, itu akan error. Jadi seperti itu cara update-nya. Silakan kalian periksa di sini. Kalau ada update, silakan diperbarui. Itu saja, semoga bermanfaat.